Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Nergana Haya. Hari ini saya di rumahnya Mas Julham ini. Ianya ini juga suka sekali burung perkutut ya. Jadi ayahnya beliau ini biasanya suka ikut berburu burung perkutut juga. Dan ini beberapa rawatannya burung perkutut ini. Memang untuk katurangganya beliau ini nggak begitu paham tentang katurangan. Memang dianya suka sekali untuk merawat burung perkutut ya Mas ya. Ini burung perkututnya ada beberapa ekor ini dan masih banyak lagi tadi di dalam. Itu channel YouTube yang jenengan apa Mas? Katanya punya channel YouTube. ZK Alam Channel. ZK Alam Channel. Ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk di subscribe juga channelnya Mas Julham. Namanya ZK Alam Channel ya. Nanti saya tulis di deskripsi dan di video untuk channelnya beliau. Jadi nanti jenengan langsung bisa subscribe juga ya untuk mendukung agar lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Ini burung perkutut rawatannya. Ada beberapa ekor. Mohon maaf ini saya batuk ini beberapa hari nggak sembuh-sembuh ini. Oke lur, ini kita coba tanya-tanya Mas Julham ini sedikit bercerita-tanya ya tentang ini rawatannya perkutut ini. Jenengan suka burung perkutut udah lama Mas? Udah lama Mas, sudah lupa berapa tahun sudah lupa. Ya, semenjak ayah suka itu ya apa? Berburu juga ya burung perkutut ya. Selain burung perkutut suka juga burung ocehan ya tanya ya. Ocehan seperti cicak icu, murai batu, lovebird. Jadi jenengan itu biasa ikut gantang sama biasa bapak? Ikut gantang sudah lama, sudah ada 4 tahunan lebih. 4 tahunan ya. Ikut gantang burung cicawan seperti cicak hijau. Favorit saya burung cicak hijau. Favoritnya burung cicak hijau ya. Dan memang untuk burung perkutut ini hasil tangkapannya ayah sendiri ya. Hasil tangkapannya ayah sendiri. Nah, ini juga bagus ini yang ini Mas. Ulesnya ya. Bagus ini. Bagus ini. Dan juga saya mau tanya Mas ya, mohon maaf sebelumnya. Enggak apa-apa. Mohon maaf ya. Ya enggak apa-apa. Ini jenengan keadaan seperti ini udah dari kecil. Sudah sejak lahir. Sejak lahir ya. Jadi beliau ini dalam keadaan apa itu namanya disabilitas ya. Disabilitas tapi tetap memang terlahir sebagai seorang disabilitas. Tapi tetap harus semangat Mas ya. Tetap semangat jadi enggak berkecil hati. Harus pede. Kemarin itu saya sarankan untuk membuat YouTube biar untuk kegiatan juga sehari-hari Mas gitu. Pokoknya jenengan juga jangan berputus asa. Misalnya kalau jenengan buat channel YouTube itu perkembangannya lama atau bagaimana, jenengan nggak usah kecil hati. Ya, harus tetap semangat. Proses. Ya proses. Proses itu butuh proses. Semua butuh proses dan ada yang mudah dan biasanya pasti ada halangan itu pasti. Kalau sudah proses nanti akan menemukan hasilnya. Iya, yang penting berusaha dulu. Jangan putus asa gitu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe juga untuk mendukung channelnya Mas Julham. Itu nama channelnya ZK Alam Channel. ZK Alam Channel. Nanti link videonya saya taruh di deskripsi. Jadi yang kesulitannya jenengan itu untuk jalan juga Mas ya, jalan dan juga berdirinya. Berdiri harus dibantu dengan alat penyangga. Alat
ada alat penyangganya, tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu. Di channel jenengan kemarin saya juga lihat video jenengan pas bikin video cara bagaimana caranya jenengan untuk berdiri kan gitu. Mungkin nanti saya mau ambil cuplikan sedikit dari video yang jenengan, saya sambung dengan video saya ini. Saya tidak bisa berdiri sendiri dan harus dibantu dengan penyangga. Inilah proses saya berdiri dibantu dengan penyangga. Inilah cara saya berdiri menggunakan penyangga dan pelan-pelan ini. Dan inilah saya berjalan telah dibantu dengan penyangga. Inilah kondisi fisik saya tidak bisa berjalan normal, tapi saya bisa berjalan itu syukur alhamdulillah. Oh ya mas, mungkin ada lagi ini pesan-pesan buat teman-teman yang senasib ya. Stabilitas, jangan jadikan kekurangan itu sebagai keburukan. Kita harus bangkit, kita harus bisa. Stabilitas, bangkit. Oke, cukup sekian video dari saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah selalu menonton dan mendukung channel saya ini. Dan jangan lupa juga untuk dukung channelnya Mas Zulam agar lebih semangat membuat konten-konten video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah selalu menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.